Halo guys, welcome back with me. Kali ini gue bikin konten FC Mobile lagi guys. Nah, di sini gue udah dapetin Zidane 88 ya. Zidane Icon 88. Ini tinggal dimainin aja ya semuanya ya. Ntar palingan gue maininnya off cam aja guys. Oke, sekarang kita lihat aja statsnya. Gak beda jauh sih ya kayak Zidane sebelumnya. Oke, ini dia. Kecepatannya 80 guys. Sprint speednya itu. Nembak bagus, bertahan lumayan lah, not bad. Ini atributnya ya. Sprint speednya 80, akselerasi 81, kecepatan 80. Menembak ya bisa lihat sendiri ya, semua bagus semua. Bertahan juga not bad sih. Oke, overall juga bagus semua. Ini dia trade-nya, roulette, tendangan karate, tendangan pisang, keterampilan. Pengumpan jauh, playmaker. Oke, guys. Nah, sekarang gue pengen coba di ini ya. Kita ke atau kita latih dulu aja ya. Gue lupa ngelatih sih. Oke, kita latih dulu. Kita cari pemainnya aja. Nah, ini dia kayak camp RM bolehlah. CF. Oke, sisanya pemain belakang semua ya. ST. LW, ST. Udah bolehlah semua. Kecepatannya plus 4 tuh ya. Rata-rata plus 4. Menembak juga plus 4. Mengumpan juga plus 4 jadi 95. Oke, 86. Giring bola plus 5. Bertahan plus 2. Fisik plus 2. Oke. Oke, di sini bisa naik tingkat kah? Oke, nggak, belum bisa ya. Oke. Sekarang nggak usah lama-lama. Gua pengen coba di mode manager aja ya, guys. Udah lama gua nggak main mode manager. Oke, langsung aja. Oke, bentar lagi ya. Oke, bentar lagi. Nah, ini dia ya. Bentar lagi kick off, guys. Oke, mereka juga ada Haaland, ada Rashford, ada Almiron. Oke, ini masih kontrol ya. Kita buat custom kecepatan jarak umpan. Oke, ini 2 bar aja. 2 bar, 2 bar. Oke, 2 bar. Terapkan. Oke, masih megang bola nih musuh nih. Oke, kerebut Bellingham. Oke, umpannya, terobosannya nih Zidane. Oke, good. Oke, kosong itu. Harusnya gol sih. Balde. Wah, hampir aja. Masih melenceng, guys.
Udah satu kali megang bola ya tadi Zidane. Umpan terobosannya boleh lah. Ini dia Lampard. Oke. Oke, masih pemain menekas. Salah komunikasi itu. Oke, ini dia Sule. Kosong. Alan. Gak bisa itu. Terlalu cepat pemain mereka. Oke. Intercept Lampard. Umpan jauh. Oke. Goal kick. Ini dia Romero. Oke, pemain mereka ini. Oke, out ya. 5 menit lagi selesai babak pertama. Sule. Oke, Almiron di situ. Ini dia Zidane. Oke, wah di intercept. Nunggu bola itu mah. Oke, masih melenceng ya. Ini dia Haaland, Bellingham, Zidane. Terlalu deras umpannya. Oke. Kita dapat bola. Oke, Haaland, Lampard. Ini dia Almiron ke Haaland. Ke kanan lagi ke Sule. Oke, Alan. Zidane. Masih Zidane. Shoot. Wah. Oper ke Alan itu tadi. Oke. Wah. Kelewat tadi. Ini dia. Balde. Bellingham, Rudiger, Lampard, ke Sule, Lampard lagi, ke Bellingham, oke, Haaland kosong, oke, 1-0 guys, Haaland, mantap. Oke, crossing terus undulan Haaland jadi gol. Oke, Haaland mereka diganti itu. Oke, masih mereka yang megang bola ya. Tadi Zidane ada crossing juga sih. Nah, ini dia bahaya nih. Satu sama Bellingham. Oke. Gak masalah. Asalkan jangan kalah aja sih. Masih 9 menit lagi. Ini dia Bellingham. Almiron ke Lampard. Oke, lemparan ke dalam. Sule, Almiron, Lampard, Bellingham. Ke kanan lagi ke Sule, crossing. Gak dapet. Oke, full time ya. 1 sama. Tadi Zidane hampir bikin assist ya. Sundulan Alan masih bisa ditepis sama kiper mereka ya. Oke, lanjut. Oke.
Nih kita klaim dulu aja. Nah, kita klaim. Oke, guys, gua coba satu match lagi ya buat review Zidane, soalnya tadi gak jarang megang bola guys ya guys. Oke, Lampard. Oke, offside, serem banget. Oke, opera ke Zidane. Ini dia Zidane. Zidane lagi. Operan juga bagus sih. Nah, ini dia. Kita suruh dia shoot. Oke, masih bisa diblok. Oke, dapat Rudiger. Nah, ini dia Zidane. Roulette nih. Oke, shoot dari situ. Good lah, gol gol dari luar kotak penalti ya. Ini dia. Okay. Itu dia shootnya guys. Ya nggak ada bedanya sih ya sama yang sebelum-sebelumnya. Okay. Kita suruh dia tackle. Oh, nggak bisa. Nggak dapet. Oke, ini dia. Assist. Insigne. Oke, assist juga ya. Gol udah, assist sudah, guys. Ini dia. Insignya ke pojok banget itu. Hampir offside itu harusnya. Oke. Oke, Bellingham good. Ke Haaland. Ini dia Bellingham. Lampard. Bellingham lagi. Haaland offside. Telat gua. Oke. Empat. Ini dia Zidane. Oke, ke Lampard lagi. Ini dia Zidane. Shoot lagi. Oke, gol lagi ya. Udah pasti dari situ mah gol. Oke. Shotnya juga akurat. Ini dia. Oke, lanjut lagi. Oke, lewat. Oke, hampir aja. Lampar. Bentar lagi udah selesai ya. Satu gol lagi mungkin. Nah, tualan kosong tuh. Oke, good. Zidane. Dua gol, satu assist ya. Nah, ini Almiron nih. Assist ke Haaland. Oke, udah selesai juga.
Full time 60. Overall Zidane bagus sih. Apalagi udah pasti shotnya juga bagus ya. Ngumpannya juga bagus tadi. Overall semua bagus. Kecuali bertahannya belum kelihatan ya tadi ya. Oke. Ini dia, kita lihat lagi statsnya yang terbaru ya. Tadi kan udah ngelatih kan. Oke, ini dia stats barunya. Rata-rata di atas 90 semua tuh. Ada 3, dribbling, operan sama nembaknya tuh guys. Shootingnya. Oke. Ini dia. Jadi 84, 85, tadi kan 81, 80 kan ya. Tuh. Operannya jadi 90 ke atas semua tuh guys. Bisa dilihat sendiri ya sama shootingnya. Giring bola masih ada yang 78 sih. Bertahannya not bad, jadi bertambah ya. Fisik juga. Oke guys, kayaknya segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. See you on the next video guys. Bye guys. Thank you guys.